Hai, saya Marco Suherman. Hari ini saya ditemani oleh David Liusman. Jadi hari ini kita mau sharing tips mengenai toys photography. Jadi toys photography itu adalah foto mainan. Foto mainan. Jadi foto mainan yang kita buat seolah-olah ada ceritanya, seolah-olah hidup gitu. Jadi toys photography ini sebenarnya bisa dilakukan di mana aja. Jadi intinya adalah saya mau sharing dan mengajak teman-teman untuk berkarya di mana saja. Jadi kalau sekarang kita posisinya ada di depan rumah saya, di depan teras. Jadi kita mau coba membuat beberapa konsep dengan toys. Kita saksikan ya. Nah, sekarang kita udah bikin settingannya. Ini pakai apa sih? Tabletop ya? Alas foto lah. Alas foto sih, lebih simpel. Nah, kemudian yang kita mau bikin konsepnya apa nih? Konsepnya gini-gini. Kita ada mainan, namanya preiser. Mainannya ini lebih ke apa? Lebih human activity gitu sih, bentuknya karakter carinya yang ini temanya kita mau ceritanya mau bikin tentang mining, jadi cari mainannya yang lebih ke mining preisernya. Terus ini ceritanya lagi mau tambang kopi, tambang ya, tambang kita kopi. Ya bikin ini bikin, ada ini deh. Bubuk, jadi ini ada bubuk kopi ya. Ini ada biji kopinya. Nah, ini alat-alat pendukungnya. Nanti juga ada mainan-mainan pendukungnya lagi gitu. Jadi kita bikin se-real mungkin lah gitu. Seolah-olah seperti activity lagi manusia pada aslinya. Iya. Tapi ternyata dengan mainan hanya dengan ukuran segini saja. Oke. Jadi tadi yang pertama kan kita bikinnya yang mining tapi yang kopi. Kemudian nuansanya tadi lebih gelap ya Fit ya. Maksudnya karena si kopinya sendiri kan warnanya coklat tua. Nah kemudian jadi supaya lebih eye catching, akhirnya kita bikin nuansanya belakangnya warnanya lebih gelap. Yang pertama tuh awal kita bikin pakai ini ya, apa backgroundnya pakai tembok. Jadi pakai tembok itu teksturnya abu-abu muda. Nah jadinya agak kurang ya, moodnya fokus, ya, kurang enak dapat. Terus kemudian juga kita ngeliatnya kok kayaknya lebih eye catching temboknya daripada si modelnya sendiri gitu. Jadi akhirnya kita kasih kain hitam. Kaos sih. Jadi kaos hitam kita tempelin di tembok. Nah kemudian kita bikin supaya lebih konsentrate ke si modelnya itu, ke si preisernya sendiri. Nah kemudian tadi kita pakai kamera apa? Kita pakai Nikon D850. Pakai dua lensa. Pakai dua lensa. Tadi saya coba dulu pertamanya pakai lensa makro. Lensa makro yang 105mm 2.8. Terus tadi kita coba dua lensa ya. Iya, ada 2470 juga. Sama dulu 2470. Nah, terus kita waktu tadi motret, kita tethering pakai kabel tethering ini di-connect ke kamera, kemudian di-tethering ke laptop saya. Nah tujuannya sebenarnya apa tadi, Fit? Kita supaya gampang. Supaya gampang kita lihat exposure-nya, terus lihat fokusnya, apakah sudah benar. Jadi kalau di Capture One ini, kita bisa langsung tethering, jadi di tethering itu artinya dari kamera, file langsung ditransfer masuk ke dalam komputer. Nah karena dia langsung ditransfer ke komputer, jadi kita bisa lihat lebih besar dibanding monitornya kamera. Ya, jadi lihat detailnya itu jauh lebih teliti. Nah, hari ini kan temanya toys nih. Jadi saya mau nanya David, dapetin mainannya dari mana sih sebenarnya? Mainannya ada namanya sih. Dia lebih ke miniatur orang human, lebih human activity lah gitu. Jadi dia banyak temanya nih, namanya preiser. Preiser yang ini yang saya beli ini temanya mining. Ada beberapa macam sih. Dua ini mining dan satu ini ada yang office. Belinya itu di mana? Belinya sih saya cari di Instagram sih.
saya cari preiser, jual preiser atau apa, nemu gitu, ada akun yang jual preisernya, terus saya mau. Nah kalau yang itu yang oh iya, sama pendukungnya. Kalau pendukungnya ini saya pakai dummy alat berat Hyundai. Sebenarnya bisa mainan apa aja ya? Bisa mobil-mobilan apa aja yang tampak agak lebih real aja. Lebih real. Tadi kopinya? Kopi. Kopinya ini sendiri ya? Bubuk. Kopinya. Kopi. Maksudnya itu kan bubuk sama biji di campur. Iya, kopinya biasa kita pakai biji kopi, kopi biasa terus kita biji kopinya kita grinder udah jadi kayak efek-efek. Efek-efek lagi ceritanya lagi mainin kopi lah gitu. Nah tadi habis kita selesai bikin kopi, nah kebetulan sudah jam ngemil. Jadi tadi tuh lapar. Jadi sebenarnya kita gak sengaja sih. Jadi awalnya memang mikirnya cuma mau bikin yang kayak mining aja kopi. Terus kemudian karena saya bikin popcorn, terus kayaknya lucu juga ya. Nah jadi kadang-kadang ide itu bisa datang dari mana aja dan bisa tiba-tiba gitu. Kita bilang ya lucu nih pakai begini ya. Terus akhirnya saya coba pakai piring putih, kita taruh popcornnya, dan nah kemudian David coba susun lagi, kemudian dia tanya ada jagung nggak, nah kebetulan saya ada sisa jagung yang udah agak tua. Jadi sisa-sisa makanan yang kadang-kadang mungkin kita kira udah nggak berguna tetap masih bisa dipakai untuk jadi model di foto. Jadi deh beberapa shoot yang beda dengan yang kopi ya. Kalau kopi itu nuansanya lebih gelap, kalau yang ini nuansanya lebih terang. Jadi karena si jagung popcornnya sendiri kan warnanya putih. Jadi yang mungkin tadi awalnya agak susah karena warnanya cerah. Jadi kita mikirin gimana caranya supaya si model ini, si preisernya ini biar lebih keluar gitu. Akhirnya tadi kita kasih satu tatakan ya, ada tatakannya, dan kemudian dibikin dia lebih stand out dengan biji-biji popcorn yang sebenarnya gagal. Kesulitannya itu satu, pressernya kita susah berdirinya ya, karena kecil, kecil banget. Jadi kita mesti taruh pelan-pelan. Ya jatuh-jatuh banyak terus nggak boleh banyak angin deh ruangannya. Kalau ruangan banyak angin sedikit-sedikit jatuh, sedikit-sedikit jatuh. Lightingnya tadi gimana, Fit? Lightingnya mudah banget sih, kita cuma pakai window lighting kayak di sini kan jendela, kita cuma taruh meja, udah taruh piring sebelah jendela. Mungkin kalau bagian sampingnya agak gelap, kita bisa taruh kertas ya, atau yang warna putih. Jadi fungsinya itu sebagai reflektor. Ringannya kita juga ada trial juga, tapi yang pasti semuanya itu F-nya di atas F11 ini ada pakai F14, nah kemudian juga tergantung dari kondisi ruangan juga sih. ISO-nya juga ini tadi kita lumayan tinggi. Juga lumayan tinggi. Yang ini ISO-nya 2000 sampai 3000. Tips toys fotografi hari ini seperti ini. Jadi intinya adalah kita bisa berkreasi dimanapun sebenarnya, yang penting kreativitasnya, dan juga carilah referensi sebanyak mungkin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you guys. Bye-bye. Thank you for watching. Bye.